itu, Pak. Coba, Pak. Yang Pak, pasang belah apa? Mas. Bentar, Mas. Pagi ke Cirebon dan berapa, Pak? Ini pagi hari ini saya ke Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pembagian pertama, pembagian BLT minyak goreng pada para pedagang kaki lima dan juga ibu-ibu penerima PKH. Dan yang kedua juga pemberian tambahan modal usaha sebesar 1,2 juta kepada para pedagang yang saya kira ini karena kondisi COVID sudah menurun, mereka memulai usahanya lagi di pasar-pasar sehingga membutuhkan suntikan untuk memulai usahanya dan sudah kita berikan. Kita harapkan dengan pemberian baik BLT, baik bantuan modal usaha, daya beli masyarakat bisa lebih baik lagi. Yeah. Kondisi ekonomi sekarang seperti apa, Pak, dengan melandainya COVID, Pak? Ya, kalau kita lihat di pasar-pasar mulai ramai sekali. Ini dan juga ini menjelang hari raya Idul Fitri. Sehingga ada peningkatan daya beli, sehingga modal usaha bagi para pedagang diperlukan karena kadang-kadang memerlukan tambahan untuk memperbanyak barang-barang yang ada. Kemudian yang kedua juga kemacetan yang luar biasa yang terjadi hampir di semua kota. Ini juga menunjukkan ke mobilitas yang semakin tinggi, tetapi juga menunjukkan itu adanya pergerakan ekonomi, perputaran ekonomi yang lebih baik, utamanya pariwisata. Ya. Pandemi sendiri sudah melandai, Pak, atau bagaimana penanganannya, Pak? Ya, angkanya kan sudah kelihatan. Dilihat dari angka-angkanya sudah menurun terus. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama.